Hi guys, welcome to Tesyuma. Kembali lagi dengan video unboxing di sini. Jadi saya baru saja membeli secara online itu sebuah joystick atau controller dari Xbox One S. Jadi saya beli controller ini karena stick DualShock PS4 saya itu tidak bisa terdetek di semua game di PC. Jadi ada beberapa game seperti Project Cars, kemudian The Witcher itu tidak bisa mendeteksi atau memakai controller DualShock 4 dari PS4. Oke, mari kita langsung unboxing. Oke, untuk boxnya seperti ini. Oke, boxnya seperti ini. Xbox controller berwarna putih atau white. Oke, jadi controller ini memerlukan 2 AA battery, terutama jika kamu ingin bermain secara wireless. Jadi cara wireless itu dengan mengkoneksikan controller ini kepada Bluetooth di laptop atau di PC-mu. Sebagai info tambahan lagi, jika PC atau laptopmu belum memiliki Bluetooth bawaan, maka kamu harus membeli lagi sebuah dongle Bluetooth dari Microsoft khusus untuk controller ini. Jadi karena saya menggunakan laptop yang sudah terintegrasi dengan Bluetooth-nya, jadi saya tidak perlu membeli dongle lagi. Oke, langsung saja mari kita buka box-nya. Oke, ini dia stick milik Xbox One X. Jadi saya akan mencobain juga apakah memang benar stick ini lebih nyaman dipakai dibanding DualShock milik PS4. Karena banyak orang atau reviewer itu mengatakan stick ini lebih nyaman dipakai untuk bermain game. Oke, nanti kita akan coba. Oke, jadi sudah terdapat baterai bawaan ya di sini. Kemudian kita buka boxnya. Oke, jadi ini terdapat manual dan keterangan garansinya. Sepertinya sih di sini belum dapat. Tidak terdapat garansi resmi ya, menurut info dari penjualnya. Cuman ternyata di sini tidak disertakan kabel. Oke, di sini menggunakan kabel HDMI biasa, mini HDMI biasa. Oke, tampilan sticknya seperti ini. Kemudian ini ada switch, sepertinya switch wireless. Kemudian di sini ada kabel, sepertinya mini HDMI. Sorry, mini USB untuk headset. Kemudian ini sepertinya untuk slot untuk konektor, tapi saya belum tahu konektor apa di sini. Oke, di bagian belakang ini ada untuk masukkan baterainya. Oke. Oke, sekarang kita akan coba untuk mengkoneksikan joystick ini ke PC. Jadi pertama kita mencari device. Kita akan add Bluetooth device. Oke, guys, sepertinya baterainya tadi terbalik. Oke, sekarang ternyata saya tadi salah memasang baterai, sehingga sekarang baru bisa menyala. Oke, di sini sudah ke-detect Xbox Wireless Controller. Oke, connecting.
Okay, sudah connected. Okay, ini adalah game The Witcher 3. Okay, sekarang kita coba menghadapi melawan monster dengan stick ini. Okay, demikian unboxing dan testing dari controller mirip Xbox One X ini. Untuk kesan pertama, saya rasa stick ini cukup nyaman digunakan, terutama di bagian stick bagian atasnya. Untuk di joystick ini sudah cukup nyaman. Kemudian untuk sayangnya untuk tombol-tombol di sini, saya rasa kurang enak ya, kurang nyaman saat kita menekannya. Oke, overall saya rasa stick milik Xbox One X ini sangat layak dimiliki, dan saya rasa juga stick ini akan kompatibel dengan semua games di Windows atau PC. Oke, sekian video kali ini. Jika kamu menyukai video ini, silakan klik like. Jika ada pertanyaan atau komentar atau lainnya, silahkan masukkan pada kolom komentar di bawah. Kemudian jika kamu ingin mendapatkan video unboxing, review maupun tips entrepreneur lainnya, silahkan subscribe pada channel ini. Oke, see you next time.